Mbak Inul pernah nyanyi ke Batam, tapi katanya ditipu. Bukan ditipu, disekap. Disekap? Maksudnya gimana? Ya udah, dimasukin kamar, gak boleh keluar-keluar. Waktu keluar juga kalau ke kamar mandi, itu pun ditungguin gitu. Alasannya apa kok? Mau dibawa, jadi malam-malam pernah mau dibawa ke tempat hiburan itu, di Darus Danan Cantik, terus suruh nemenin om-om gitu. Masya Allah. Tapi masuknya itu jauh, terus masuk naik speedboat itu, masuk ke dalam rawa-rawa itu, di situ ada semacam kayak tempat lokalisasi gitu di situ. Kita dinyanyi sama nemenin om-om di situ. Dengan ngamen yang jelas. Enggak bisa pulang duit. Juga. Gak bisa pulang juga? Enggak. Orang aku ya mungkin karena berdoa banyak gitu deh. Sebulan itu kan ada yang sudah putus asa, jadi yang kita bertiga akhirnya kita deketin istrinya yang itu, orang yang mau bawa kita ke mau nggak tahu dijual mau apa gitu. Terus kita deketin, kita omongin yang enak-enak, akhirnya kita dibebasin, dipulangin, tapi nggak dikasih sama apa-apa ya, keluntungan aja gitu, nggak bawa apa-apa. Nggak makan, nggak apa? Enggak, jadi ditaruh di pelabuhan. Tega, jadi ya? Kita nggak dapat tempat tidur, jadi ada di deck itu. Ya keanginan 4 hari, tapi kita nggak bisa makan, jadi ngamen, ngapain cari makan di tangganya kapal gede itu. Oh, sempat ngamen juga di situ? Ya ngamen, cari uang, nggak bisa makan. Siapa yang paling support Mbak selain suami? Jadi mewek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang paling support saya adalah, selain suami saya adalah ibu saya. Ada juga Eyang Titiek Puspa yang selalu ada di samping saya, walaupun beliau orang lain yang sudah memeluk saya selama ini. Yang lainnya ya, ada gula, ada semua. Pada saat kita happy, kita senang, banyak duit, semua pada dekat. Pada saat kita susah ya, kita bisa menghitung siapa orang yang dekat dengan kita yang baik. Manusia ya namanya juga ya. Mudah-mudahan masih banyak yang dekat dengan Mbak Inul, maupun susah sampai ataupun sekarang. Senang ya. Para penonton, bapak-bapak itu. Silakan ya. Lah Yang Titi yang selalu memberikan semangat sama Inul dan juga saya ya. Oh gitu. Yang Titi itu luar biasa. Ada titipan dari Ratu Elizabeth Taylor. Saya kira Ratu Buaya. Sudah kaget saya. Duduk. Oh. Mas, ojeknya di sana. Terima kasih. Mohon maaf, ini saya pakai helm hijau apa biru? Ojek online. Yeah. Ini tukang mewek. Iya. Dikit-dikit mewek, iya. Tapi kalau kerja dia totally. Total ya, iya, dalam hal apapun. Kerja. Tapi kalau ada sesuatu gitu, nyes. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada curhat dari zaman dulu sampai sekarang, larinya ke beliau. Karena kan kalau emak di kampung kan kasihan gitu, jadi curhatnya sama Eyang gitu. Kapan sih habisnya urusanmu, saya bilang.